Masih bos, kembali lagi bersama aku Yuki di Tower of Fantasy. Di map Artificial Island ini ada supply pod di atas langit cuy. Nah kayak di sini, terus ada yang di sini juga, terus ada yang di sini, sama satu lagi tuh daerah sini cuy. Nah di sini tuh ada supply pod dan dijaga oleh monster. Untuk naik ke sini tuh kalian bisa manfaatin teleport yang gambar segitiga gitu loh cuy. Tapi sebenarnya bisa dipermudah cuy, sama teleport ke ini, ke spaceship Airi. Cuma kadang lu suka jadi target monsternya cuy, target si bosnya. Misalnya aku teleport nih, semoga ini nggak dihit ya. Nah kalau udah nyampe kalian tinggal langsung buru-buru aja, mumpung naganya nggak ada nih. Jangan sampai kelihatan naga juga kalau bisa ya. Nah tuh kayak di piring terbang itu tuh, UFO terbang tuh, di atas itu tuh biasanya suka ada supply pod cuy. Terbang dulu, manfaatin jet sama dashnya ya. Oke. Tuh supply pointnya udah kelihatan cuy. Cuma kalau yang ini tuh udah aku ambil. Aku lupa di sini red nucleus apa gold nucleus apa red nucleus ya. Tuh ada supply point yang dijaga cuy. Tapi aku udah ambil. Oke, yang ini skip aja sama aku. Kita coba lagi teleport ke spaceship Airie. Nah sekarang ambil ke kiri berarti. Ini cuy. Tuh coba kan ada si bos naganya tuh. Kalau ini ngehit ini bikin repot lah cuy. Coba aja semoga nggak kena hit. Nah yang ini nih, piring terbang yang ini. Berarti udah itu satu, ini satu dua berarti. Nah ini belum diambil nih. Oh kalau di sini black nucleus cuy, ungu ini. Wah kalau ini nggak dijaga lumayan, ambil. Aduh langsung dijaga dong tiba-tiba. Oh bener kan, dijaga tuh harus dilawan dulu kan. Oh mungkin koneksi aku tadi ngelag deh. Oke aku bunuh dulu bosnya. Eh bos aku jaganya. Nah udah beres, jadi buka aja di sini. Lumayan. Yang kedua udah beres, berarti aku coba yang ketiganya. Yang ketiganya tuh yang mana ya? Yang berarti yang ini ya. Jadi kan yang ini. Yang ya yang ini. Terus yang ini sekarang udah, terus tinggal ke sini. Ini juga masih bisa deh lewat sini deh. Cuma ini harus uji nyali deketin ke naganya cuy. Berarti ini ke sini ya. Tuh, ini harus deketin naganya dulu cuy. Ya syukur-syukur kalau misalkan kalian aman nggak akan dihit naga ya. Tapi kalau nggak aman harus lewat portal cuy. Ini aku coba yang versi terbangnya dulu ya, ngelipetin aja. Nah ke daerah sininya cuy. Udah kelihatan kan? Aduh sakit lagi. Udah kelihatan kan si piring terbangnya? Terbang ke situ. Andalin jet sama dash aja biasa. Ini lagi baik loh naganya loh, dia nggak ngehit loh. Biasanya kalau aku suka dihit abis-abisan sama dia. Wis, oke okay, belum diambil lumayan. Oke, udah beres dibunuh nih cuy. Dapat lagi supply pod tapi yang black nucleus, lumayan lah ya. Nah, untuk satu lagi nggak akan nyampe deh cuy dari sini. Ke sini tuh kan kejauhan, jadi ini harus ngandelin portal. Cuma sebelum ke sini aku mau bahas dulu yang lainnya cuy. Kalau misalkan kalian pengen ke sini, ke yang apa tuh? Food Lake ini, yang piring terbang di sini. Kalian bisa teleport, ngandelin yang di daerah sini cuy. Nih, aku udah kasih tanda. Aku coba ke situnya dulu. Aduh. Nah. Karena ada yang oranye-oranye nih. Kalian sentuh aja nanti kalian otomatis akan terbang ke tempat yang tadi, cuy. 1 2 3. Noh, langsung kan? Oke, ini untuk yang pertama. Untuk yang kedua, kalau misalkan kalian pengen ke sini,
Kami bisa teleport pakai yang kayak Oren tadi di daerah sini, cuy. Aku kesini dulu untuk pertama. Kalau udah nyampe, kalian lihat map aja, berarti belok kiri. Ikutin aja video ini biar kalian tahu tempat portalnya, cuy. Itu lumayan loh, supply pod loh. Bisa cepet bantu ngelarin ini juga map explore, cuy. Nah, si portalnya tuh tepat ada di bawah ini, cuy. Ada di balik batu, jadi harus hancurin dulu batunya. Nah, di balik batu ini. Hancurin. Oke. Langsung pindah ke atas tuh. Dapat juga kan? Ini untuk yang kedua ya. Portal kedua yang di atas. Sekarang tinggal yang ketiga ya. Kabur dulu cuy dari pedang hit. Oke. Untuk yang ketiga berarti yang di sini nih. Kalau yang di sini kalian bisa ngandelin teleport yang ada di daerah sini, cuy. Udah aku kasih tanda ini yang ketiga ya. Bisa teleport dulu ke Rusty Iron Camp. Kalau udah nyampe kalian tinggal ke belakang aja. Wah, ini ada monster nih, cuy. Monster target anjir. Si lockdown. Gue skip dulu dah. Next video aja ya itu. Tiba-tiba udah ketemu dia dong. Oke, ikutin aja ini. Kalau yang ini tuh sama juga, ada di balik batu jadi harus hancurin dulu. Kalau misalkan kalian udah terbang ke atas pakai portal, terus jatuh sebelum ambil supply pod, nanti si ininya tuh akan hilang, cuy. Si apa tuh teleportnya. Jadi kalian harus pindah server dulu, yang ini channel maksudnya. Terus nanti akan ada lagi portalnya, cuy. Ini, nah yang ini nih untuk pindah ke atas ya. Terus tuh kan pindah ke atas. Tuh, ini untuk yang ketiga. Nih aku coba balik ke portal yang tadi ya. Pasti udah nggak ada si portalnya. Tuh, portalnya nggak ada. Jadi kalau misalkan kalian kehilangan portalnya, kalian tinggal pindah channel atau saluran, cuy, yang di atas ini nih. Gitu aja. Dan untuk yang terakhir, piring terbang di atas dia ini. Yang mana ya? Nah, yang di sini tuh, kalian bisa gunain portal yang ada di sekitar sini, cuy. Teleport aja dulu ke Space Riptuk Entrance. Nah, kalau udah nyampe, kalian tinggal bawa ke kiri aja, cuy. Tuh. Si portalnya udah kelihatan di atas itu, ada yang kuning itu. Kalian bisa ke atas dulu, terus andelin jetpack seperti biasa. Tunggu cuy, nggak kelihatan nih cuy. Nah ini nih, ada nih. Terbang. Duh. Langsung ciluk bak ada di atas, cuy. Kalau ini gold nukleus lumayan, cuy. Aku bunuh dulu ya. Nah akhirnya semua anjing ini udah kebunuh, cuy. Jadi aku udah bisa buka Gold Nukleusnya, cuy. Supply potnya kan lumayan tuh. Jadi totalnya udah 4 supply pot yang di atas langit udah aku dapetin semua, cuy. Lumayan kan. Nah jadi gitu videonya, cuy. Kalau misalkan kalian di hit sama naga, kalian bisa andelin portal. Tapi kalau misalkan kalian hoki, ya nggak akan ngehit naganya. Oke, kalau suka videonya silahkan like, kalau nggak suka silahkan dislike. Kalau ada pertanyaan, kritik, saran, komentar aja di bawah, cuy. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video aku yang lainnya. Cek deskripsi untuk playlist TOF. See you, goodbye, sayonara.